Bukan hanya melakukan perombakan pemain dan manajemen saja dilakukan oleh manajemen Sriwijaya FC, strategi penjualan guna menarik sponsor juga mulai diperhatikan. Direktur Marketing PT SOM, Pahri Azhari, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi bersama manajemen untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Sriwijaya FC dengan meningkatkan pendapatan Sriwijaya FC melalui penjualan jersey dan souvenir klub. Sebab menurutnya hal ini belum maksimal dilakukan sehingga membuat keuangan Sriwijaya FC masih belum stabil sepenuhnya. Dengan perusahaan swasta, kita kan ada media sosial, media sosmed, ini yang kita galakkan sekarang melalui YouTube, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Ini peluang bagi STT ke depan, khususnya Pinisol. Mudah-mudahan dengan kita roba pola marketing ini, seolah STT akan jaya lagi ke Liga 1, itu target kami. Sponsor sudah beberapa ya, saya belum jelas, tapi sudah banyak yang ingin mensupport kita. Kalau kita kita realisasikan dengan marketing ini, kita juga bukan saja dari sponsorship aja, dari sosmed juga kita akali terus ini yang kita galakkan. Dengan mencari sponsor baru juga akan membuat keuangan Sriwijaya FC lebih stabil karena target musim depan Sriwijaya FC harus kembali ke Liga 1. Tentunya hal ini harus didukung semua pihak terutama penggemar Sriwijaya FC. Tim Liputan Sriwijaya TV.